Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita bertemu kembali dengan Satuan Pendidikan Nonformal di Kota Kediri, yaitu PKPM Al-Madinah. PKPM Al-Madinah yang mulai melaksanakan kegiatan program kesetaraan pada tahun 2014. Alhamdulillah ketepatan para warga belajar baik mulai paket A, paket B, dan paket C ini 80% banyak didominasi anak-anak atau warga belajar usia sekolah, sehingga setelah mereka tamat atau lulus dari paket A, banyak atau sebagian yang melanjutkan ke pendidikan formal. Ada yang diterima di negeri, salah satunya yaitu SMP Negeri 4 Kota Kediri, yang di mana itu salah satu SMP negeri favorit yang ada di Kota Kediri. Di samping mereka melanjutkan ke pendidikan jenjang formal swasta, ada juga yang mereka melanjutkan untuk pergi ke pesantren untuk memperdalam dan menghafal Al-Qur'an, baik putra maupun putri. Demikian juga bagi warga belajar paket B, yang di mana tadi saya sampaikan bahwa 80% usia sekolah. Ini mulai lulusan pertama, ada yang diterima di SMA Negeri melalui tes, salah satunya SMA Negeri 5 Kediri. Kemudian tahun berikutnya ada di SMK Semen atau Kabupaten. Kemudian ada tahun berikutnya ada yang di SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 1. Demikian juga yang mereka program paket C, kesetaraan paket C, yang usia sekolah pada tahun ini banyak yang lolos seleksi, yaitu di IAIN Kediri, yaitu dua warga belajar, kemudian di UIN Tulungagung ada warga belajar. Mungkin secara singkat itu gambaran perkembangan PKPM Al-Madinah Kota Kediri. Sekali lagi kami mohon doa restu masyarakat secara luas, mudah-mudahan ke depan PKPM Al-Madinah bisa lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Wiratama Putra. Saya adalah alumni homeschooling PKPM Al-Madinah Kota Kediri. Sekarang saya diterima di SMP Negeri 4 Kota Kediri. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak saya, langsung ke homeschooling PKPM Al-Madinah Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidah Zuma Fauki Amuna, alumni dari kesetaraan PKBM Al-Madinah Kota Kediri. Saat ini saya alhamdulillah sudah mengajar di salah satu pendidikan anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Skala Arumwarisati. Saya dari alumni kesetaraan PKBM Al-Madinah. Alhamdulillah setelah saya lulus dari PKBM, saya dapat mengikuti sebuah organisasi yaitu Kompas Ukiran Kata, dan di sanalah saya dapat membuat buku, menerbitkan kurang lebih 3 buku di sana. Untuk teman-teman yang ingin tahu karya saya, silahkan klik atau cari link di bawah ini yang namanya Ukiran Kata Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Hidayati Fitri, alumni dari Kesetaraan PKBM Al-Madinah Kediri, dan saya berlanjut ke UIN 1 Tulungagung. Mari rekan-rekan, jika ingin mengikuti jejak saya, silakan masuk ke PKBM Al-Madinah Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.